Viral di media sosial aksi seorang pria menjemur uang 30 juta rupiah. Diketahui hartanya tersebut basah disebabkan terendam banjir seminggu. Bencana alam memang tidak ada yang tahu kapan akan datang dan menimpa siapa. Sama halnya dengan yang dialami oleh pria ini. Saat rumahnya kebanjiran dan ternyata ia menyimpan uang sebanyak 30 juta rupiah. Tentunya uang tunai tersebut ikut kerendam banjir dan sebanyak itu harus dijemur uangnya agar bisa untuk transaksi. Hingga video itu viral dan diunggah dari akun TikTok @rindijihan memperlihatkan aksi seorang pria sedang menjemur uang. Tampak terlihat uang lembaran dengan nominal 50.000 dan 100.000, sehingga aksi pria tersebut membuat banyak mata terbelakang. Hingga diketahui tetangga dari perekam video tersebut baru saja menerima rezeki dari hasil panen raya sebanyak 30 juta rupiah. Dan uang tersebut ternyata hanya disimpan di dalam lemari sehingga banjir datang. Si pemilik uang hanya bisa menyelamatkan diri sendiri dan keluarganya sehingga tak sempat untuk menyelamatkan uang tunainya tersebut. Kejadian ini berasal dari Demak, Jawa Tengah pada 17 Februari 2024 menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNBP.